Abukan si jago merah membuat geger warga di Banjar Seseh Desa Cemagi Mengui Badung pada Kamis 30 Desember. Insiden itu mengakibatkan bangunan dapur dan perabotan milik Gagus Putu Karya ludes. Menurut Kasih Humas Polres Badung itu Ketut Sudana, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.30. Api tiba-tiba didapati sudah besar melalap dapur ketika korban baru keluar kamar bersama cucunya. Sontak saja kakek itu teriak minta tolong kepada tetangga untuk melapor ke pemadam kebakaran Kabupaten Badung. Petugas damkar kemudian tiba dengan dua unit Brandwir dan akhirnya berhasil menjinakkan api sekitar pukul 12.30. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja Gagus ditafsir mengalami kerugian sebesar Rp150 juta. Kepada polisi, Gagus menuturkan dirinya memiliki dugaan bahwa api berasal dari kamar di sebelah dapur yang dijadikan gudang untuk penyimpanan alat-alat upacara atau jejaitan. Tim Bali Express melaporkan.